Ayu Ting Ting berjanji ke putri sematawayangnya, Bilqis Humairah Razak, jika nanti menikah lagi. Setelah melaksanakan lamaran, tak lama lagi Ayu Ting Ting segera dinikahi oleh Muhammad Fardana. Diketahui, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah melangsungkan prosesi lamaran pada 4 Februari 2024 lalu. Pesan haru dan ungkapan rasa sayang Ayu Ting Ting untuk Bilqis diucapkan saat dirinya hadir menjadi bintang tamu podcast Ruben Onsu. "Bunda sayang banget sama Bilqis, Bilqis segala-galanya buat Bunda," ungkap Ayu Ting Ting, dikutip dari YouTube Mob Channel, Rabu, 13 Maret 2024. Kemudian, Ayu mengucapkan rasa syukurnya atas kehadiran Bilqis di hidupnya. Ayu pun menyadari bahwa kehadiran Bilqis sebagai kekuatannya untuk bertahan.